Itu kan Karen. Kok dia jemput ke sini sih? Waduh. Kenapa sih Karen yang jemput gua? Bukannya Aldo. Ini Aldo di mana lagi? Gua harus telepon Aldo. Aldo, lo di mana sekarang? Ini gawat banget tau nggak? Karen ada di sini. Lo kenapa nggak bilang sih kalau Karen mau jemput gue? Kok bisa sih dia ada di sini? Sumpah, gue juga nggak tahu kalau si Pinky Winky itu mau jemput lo juga. Udah. Mending sekarang lo cari pintu lain, oke? Biar lo nggak bisa ketemu sama dia. Lo kira gue pejabat atau bisa pakai pintu rahasia? Ya nggak ada lo, orang pintunya cuma satu, gimana sih lo? Aldo. Nathan! Kemana ya Bang Karni? Nathan! Kok berhenti sih? Masa sih? Nathan, my Prince Charming! Kamu kemana sih? Nathan! Jalan, ayo dong jalan. Ini kamu gak jalan-jalan sih. Jalan. Kali. Makanya kan kakak udah bilang, lu ngapain nungguin dia di airport? Lu tunggu di rumah kan terima. Kan sekarang gini, repot kan? Ya abis gimana dong kak, kan Karin tuh kangen banget sama dia. Makanya Karin tuh jemput dia. Tapi Nathan kangen gak ya sama Karin? Awas aja, kalau sampai Nathan dia gak kangen sama lu, lu lupain coba lagu itu. Karin itu benar-benar cinta banget sama Nathan. Gak mungkin dong Karin lupain gitu aja. Iya, gue ngerti. Tapi sekarang, lu mending pulang ke rumah Tante Rima. Lu tunggu dia di sana. Ngerti? Oke? Okay? Yaudah. Makasih, Kak. Nathan! Hei! Halo! Sahabat baik gue udah balik nih ternyata. Terus katanya udah jadi chef kondang nih di sana. Iyalah. Udah terkenal lagi sampai ke luar negeri. Tapi Karina pasti nempel terus nih sama lu sekarang. Gue balik ke Jakarta buat ngembangin karir gue jadi master chef. Bukan buat macarin Karin. Bukannya lo udah mau dijodohin ya sama nyokap lo? Tante Rima kan bilang, lo itu mau tunangan kan sama Karina? No way, gue gak mau. Okay. Kalau gue boleh tahu tipe cewek lo tuh kayak gimana sih sebenarnya? Yang pasti, dia harus pintar masak. Dan tangannya harus lihai di dapur. Apa adanya, dan dia harus cantik luar dalam. Setiap kali bertemu, semua terasa seru, lupa waktu. Kamu godai aku candai kamu, indahnya waktu. Turn it on and on. I got you.
Oke deh, gue akan cariin cewek yang lo mau. Tapi sekarang kita harus balik, tau gak? Nyokap lo itu udah nungguin di rumah. Dan mobil ini, mobil yang akan lo pakai selama lo di Jakarta, oke? Naik mobil? Iya. Gue sih suka. Tapi gue lebih suka kalau lo nempatin janji gue yang satu itu. Cinta sejati gue mana? Maju! Sampai ketemu di rumah gue ya. Fitri? Iya? Aku belanja ke pasar dulu ya. Iya. Kamu beres-beres aja gak apa-apa. Iya, Mbak. Jakarta! I'm back! Ternyata udah lama gue gak balik. Udah banyak perubahan. Bang, bentar ya. Saya mau cari ikan yang paling bagus nih. Sama ini nih. Neng, kok gak belikan di kios saya lagi sih? Sombong deh. Bang, tolong ya. Jangan pegang saya. Neng, cuma dipegang begini aja kok marah. Jangan pegang saya atau saya banting. Neng, orang cuma pegang begini doang. Saya tadi kan sudah bilang, kalau pegang saya banting. Ampun, Neng. Ampun. Pokoknya kamu harus cepat-cepat. Kamu tahu kan, Nathan sebentar lagi tuh datang. Kamu mestinya udah siapin semuanya. Ah, iya, Bu. Iya. Udah buruan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nat. Loh, Aldo? Nathan mana? Nathan tadi naik motor, Tante. Maksud kamu naik motor? Maksud kamu, kamu sengaja bawa motor ke bandara untuk jemput Nathan, gitu? Kamu tahu nggak, Tante itu sengaja beli mobil baru untuk nyabut Nathan pulang. Iya Tante, aku dipaksa Nathan. Pak, sini handphone kamu. Sih, nggak ada yang angkat. Nggak diangkat sama Nathan. Kamu tahu, pasti sekarang dia lagi kebut-kebutan. Kita bergerak-gerak ikuti
apaan sih? Eh, minta maaf gak lo sama gue? Lo berani nyentuh gue? Gue banting. Apaan sih? Mata lo di mana sih? Main nabrak orang gitu aja? Siapa juga yang nabrak? Gak salah tuh. Lagian salah sendiri naik motor sembarangan kayak gitu. Ya ampun, mimpi apa sih gue? Sampai ketimpa ikan pari segala. Mana bau amis lagi? Emang sial tau gak? Gue ketemu cewek bawel kayak lo. Aku bawel? Emang keterlaluan banget ya jadi cowok. Udah tahu nabrak, udah tahu salah, tapi minta maaf aja gak mau. Di mana hati nurani kamu sebagai manusia, hah? Apa lo bilang? Lo bilang gue gak punya hati? Nih, lo belah dada gue kalau lo gak percaya orang gue punya hati kok. Gak ada waktu untuk belah dada kamu segala. Lihat tuh, lihat. Gara-gara kamu, semua ikan-ikan aku jadi hancur, jadi kotor. Apa lo gak tahu kerugian berapa yang gue derita? Ini semua buat jualan aku dan sekarang. Pokoknya lo harus ganti. Gue gak mau tahu. Gak. Gue gak mau ganti. Ganti. Enggak. Ganti. Enggak. Ganti. Enggak. Hobi aku dari dulu apa, dan kakak tahu kan kalau aku tuh pengen banget jadi makeup artist terkenal. Sama kayak kakak, aku pengen jadi chef yang sukses, yang terkenal. Tapi kak, ibu aja tuh gak dukung. Maaf Evina, tapi aku gak butuh terkenal kok. Aku cukup jadi orang sukses biar aku bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Macam apa aku ini? Nggak sanggup memenuhi kebutuhan dan cita-cita anak-anaknya. Bu, Ibu please jangan nangis ya, Bu. Ibu kan tahu sendiri kalau Ibu nangis ya aku juga ikutan sedih. Tapi Ibu sedih. Ibu nggak sanggup beliin Vina peralatan make up. Padahal dia sudah lama pengen beli make up itu. Adikku sayang, kamu pakai uangnya untuk beli makeup-makeup yang kamu perlu, yang kamu butuh ya. Ini semuanya buat aku, Kak. Aku juga pengen lihat kamu jadi orang sukses. Makasih ya, Kak. Ibu, ayo. Bangun yuk, Bu. Maafin ya, Nadia. Ibu nggak bermaksud membebani kamu terus. Nggak apa-apa kok, Bu. Nadia selalu berterima kasih banget sama Ibu sama Vina. Karena kalian udah ambil aku dari jalanan saat aku nggak punya siapa-siapa. Sampai akhirnya sekarang, aku punya keluarga.
yang sayang sama aku dengan sepenuh hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Nah, kan, aku kangen banget juga. Sama mama. Kamu anak mama lama banget sih ninggalin mama. Itu kenapa? Sini. Mami mau lihat. Itu kenapa? Ini kenapa? Tuh, kamu pasti kenapa-napa kan? Kamu pasti jatuh dari motor kan? Aduh, kenapa bisa sampai berdarah kayak begini? Aduh, ini perlu jahit enggak? Bibi, ambilin P3 cepetan. Aduh, kamu enggak mau kecil kenapa, aja. Mama, aku enggak apa-apa. Itu berdarah. Ma, aku enggak apa-apa. Ya, aku gak apa-apa. Ini cuma luka kecil aja kok, paling cuma kena helm doang, gak apa-apa. Ya mungkin emang tadi aku agak teledor. Tapi aku janji, aku pasti bakal lebih hati-hati lagi. Benar. Jangan bikin mama panik dong. Iya, Ma. Aku janji. Karena aku sayang banget sama mama. Nathan, my prince charming, kesayangannya aku. Karina? Hai Karin. Hai Karin. Hai sayang. Ma, aku pergi dulu ya. Lalu ku tangkap. Nathan, my baby, my honey, kamu tau gak sih ya? Aku tuh bisa gak tidur tau gak sih? Galau, nangis, baper, karena aku kangen banget sama kamu. Pokoknya kamu harus janji sama aku ya. Kamu gak boleh ninggalin aku lagi, oke? Iya. Pokoknya kamu jangan kemana-mana ya, soalnya kamu itu separuh jiwa aku, ya kan, Pi? Iya, sayang. Papi yakin kalian berdua sangat berjodoh. Hai Mas Dimas. Papi yakin kalian adalah pasangan yang ideal. Halo, apa kabar? Baik Nathan. Ya alhamdulillah. Nathan, kenapa sih pengennya jauh-jauhan terus? Kamu juga baru pulang dari Amerika, kan aku kangen. Aku bukannya mau ngejauhin kamu, tapi aku kayaknya nggak enak deh kalau deket-deketan kayak gini panas. Iya, tapi kan kita tuh soulmate, kita tuh nggak bisa jauh-jauhan, jadi harus nempel terus. Nathan, apa yang dikatakan Karin adalah benar. Kami sudah merencanakan bahwa kelak kalian akan menikah. Bentar ya, Karin. Ma, aku pengen ngomong. Bentar deh. Masih? Ma, tolong jelasin aku semuanya. Om Dimas itu bukan cuma sekedar sahabat papa dan mama kamu, tapi dia itu juga rekan bisnis. Dan itu udah berlangsung lama sejak kalian berdua masih kecil. Iya, Ma, aku tahu, tapi kan... Udahlah, sayang, dengerin mama. Kalau kamu nikah sama Karin, bisnis perhotelan keluarga kita itu akan maju, akan semakin jaya. Kamu tahu, kan? Tapi, Ma, aku nggak berminat sama usaha perhotelan. Karena impian aku dari kecil itu pengen jadi chef internasional. Itu alasan kenapa aku balik ke Jakarta. Karena aku juga pengen eksis di negeri sendiri. Bukannya aku mau tunangan apalagi nikah sama dia. Aku itu masih muda, Ma. Dan masa depan aku itu masih panjang. Aku yakin suatu saat nanti mungkin aku bakal jadi pengusaha. Tapi gak sekarang. Karena sekarang aku cuma fokus buat jadi chef doang. Oke. Mama setuju. Tapi paling enggak, kamu jalanin dulu lah sama kalian. Kamu kan gak tahu ke depannya kalian seperti apa. Nathan, mama cuma pingin yang terbaik buat kamu dan keluarga kita. Mama mohon. Oke. Karena aku sayang sama mama, aku bakal ngikutin semua permintaan mama. Tapi soal cinta itu nomor sekian, Ma. Karena untuk saat ini, aku lagi pengen sukses dulu dan jadi chef internasional.
supaya mama sama papa bisa bangga. Enggak, Nathan. Kamu gak boleh jadiin aku nomor kesekian. Pokoknya, aku bakal bikin kamu fall in love. Habis itu, kita berdua menikah dan sehidup semati sampai jadi grandma and grandpa. I love you, Nathan. I love you so much. Papi. Karin, mau papi benar-benar serius nganggepin perjodohannya Karin sama Nathan. Ya, papi. Soalnya Nathan itu mau fokus sama karirnya. Terus kalau misalnya dia fokus sama karirnya, yang fokus sama Karin siapa? Om, Nathan, Om sangat suka dengan laki-laki yang fokus akan karir dan masa depan. Sifat dan karakter kamu sama dengan Karin. Sama dari mana ya, Om? Karin, dia ingin sukses menjadi seorang wanita berkarir. Dan Om rasa kalian berdua berjodoh. Masalah masa depan itu tidak usah kalian pikirkan. Karena Om dan orang tua kamu punya kerjasama dalam bisnis yang sangat bagus. Kalian tinggal mewarisi usaha kami. Tapi maaf ya, Om. Aku bukan tipe anak yang ngarepin warisan orang tua. Aku pengen ngebangun bisnis kuliner dengan usahaku sendiri. Setuju! Aku bakal dukung kamu sampai karir kamu jadi chef sukses. Karena aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu tuh sesuatu buat Karin. Karin, Tante tuh bangga sama kamu. Kamu tuh ngerti banget apa keinginan Nathan ke depannya. Makanya kamu tuh cocok jadi pasangan. Ya kan? Tante mau ngobrol sebentar sama papa kamu ya. Kamu tungguin Nathan bentar ya di sini ya. Mama juga gak apa-apa, Tante duluan ya. Ayo, Nathan. Karin, kamu gak gerah apa ngegelendotan kayak gini mulu? Ih, kenapa sih? Kamu gak kangen apa sama aku? Kita habis jauh-jauhan. Kalau kayak gini caranya, gue gak bisa keluar nih dari sini. Nih cewek makin ditolak makin nyerang. Gue harus cari cara biar bisa terbebas dari dia. Kamu bisa tunggu di situ nggak? Soalnya aku mau pergi. Mau pergi kemana? Aku ikut. Mau ke toilet? Mau ngapain ke toilet? Mau ngebom. Ya udah sana ngebom. Nathan. Nah, Dok. Kebetulan lo ada di sini, lo jagain Karin aja ya. Soalnya gue mau ke toilet udah kebetulan. Nathan. Emangnya lo lama? Lo mau ke toilet apa ke pasar sih? Mesti dijagain segala nih cewek. Kan cewek cantik itu harus dijagain biar gak hilang. Oh, makasih aku dibilang cantik. Baper. Pakai takut kehilangan segala. Idih, care banget sih lu. Emangnya duit pakai hilang segala? Biarin aja orang cantik. Iya udah jagain aja ya. Gua ke toilet dulu. Dadah. Apa lo liat-liat? Dih, apaan? Nah, sekarang udah aman. Tapi gimana ya caranya gue ngebatalin pertunangan gue sama dia? Setiap kali bertemu, semua terasa seru, lupa waktu. Kamu budai, aku canda. Tadi aku belanja makeup di mall, terus ada lipstick baru. Terus? Tau gak makeupnya siapa? Siapa? Kylie Jenner. Kau tahu dia kan? Terus ya kak, harganya bikin miris sih. Sama bikin lapar. Kau kan masak apa? Biasa, masak pesenan. Dan alhamdulillah hari ini lagi banyak pesenannya. Bagus dong. Halo.
Halo, Nadia's Kitchen, selamat sore. Ada yang bisa berbantu? Gue mau pesan 2 mie tarik spesial. Siap, tapi mas tunggu antrian dulu ya. Antrian mas ada di nomor 30. Harap ditunggu ya. Oh nggak bisa? Itu harus sekarang, gue nggak mau tahu. Itu harus diduluin, karena kalau nggak, gue akan post di Instagram dan gue akan bilang kalau food truck lo nggak profesional. Ya, mas saya ngerti, tapi... Nggak ada tapi-tapian, gue nggak mau tahu. Harus sekarang. Lu kirim ke alamat yang udah gue kasih di WA, ngerti lu? Titik. Mas. Ya Allah, Vina. Itu kan pesanan orang. Ya udah sih, Kak. Lagian kan apa susahnya tinggal masak lagi? Kak, masa aku harus pingsan dulu sih gara-gara kelaparan? Kakak tahu kalau aku punya penyakit mah. Ya deh, maafin kakak. Kamu emang lebih berhak untuk makan itu duluan. Makasih ya kak. Ya ya. Ariel, tolong kasih pasta ini ke meja nomor 25 ya. Oh iya, baik pak. Lu kemana aja? Pasta itu eranya udah lewat men. Hah? Maaf ya. Masih banyak yang mesti gue kerjain. Tunggu dulu. Sebelum lu pergi, lu jawab dulu pertanyaan gue. Kenapa lu bisa di sini? Karena setahu gue, lu itu masih belajar buat nambahin ilmu masak lu yang pas-pasan itu. Bukan urusan lo. Gue ini kasihan sama lu. Ngomongnya chef internasional. Tapi, masa perkembangan di negara sendiri gak tahu? Maksud lo? Nanya mulu lu. Maksud gue, ini bukan trennya pasta. Ini trennya mie. Mie goreng, mie kuah, mie basah. Hijau banyak. So what? So lu update dong. Kalau perlu, lu buka Instagram gue. Dan gue yakin lu pasti bakalan kaget banget kalau lu lihat seberapa banyak followers yang gue punya. Terus apa urusannya sama gue? Gue mau bilang ke lu betapa ketinggalannya lu dibandingkan gue. Lu itu gak ada apa-apanya dibandingkan gue. Jadi jangan pernah mimpi buat ngendalin hotel ini karena gue yang berhak. Jangan lupa. Yang punya hotel ini bukan cuma bokap lo, tapi nyokap gue juga punya saham di sini. Jadi lo gak usah bangga, karena yang kaya itu orang tua kita. Bukan gue, ataupun lo. Nah udah, gue gak mau tahu. Mendingan lo belajar update, supaya lo tahu perkembangan. Nih, sekalian lo buka Instagram gue. Biar lo tahu siapa gue. Woi, Nathan, woi. Gua belum beres ngomong. Delivery service, mie tarik food truck. Nadia's Kitchen. Eh, kamu! Berhenti! Semuanya 75.000, Mas. Ini gue disuruh bayar, gitu. Iya, iyalah, Mas. Kan Mas sudah pesen. Enggak. Gue gak mau. Lu mau tahu kenapa? Lihat. Lantai restoran gue kotor gara-gara kaki lu yang becek. Mas, kan sudah order makanannya. Masih gak ngerti juga. Dengerin dong. Biaya buat bersihin lantai ini itu jauh lebih mahal daripada biaya makanan lo. Tahu? Jadi ini Mas gak mau bayar sama sekali? Enggak, sama sekali. Keluar! Jangan pegang gue atau gue banting. Gue bilang keluar, keluar! Astagfirullahaladzim!
Maju! Astagfirullahaladzim. Dilan! Waduh! Dilan! Dil, lo gak apa-apa? Lo lagi? Lo? Ternyata orang sombong ketemunya sama orang sombong juga ya. Tapi pantas sih kalian berdua cocok. Sama-sama cowok kejam. Gak punya perasaan sama sekali. Tunggu. Lo jangan samain gue kayak dia ya. Udah gak usah ngeles. Orang kaya seperti kalian seharusnya bisa menghargai orang kecil kayak aku. Dan seharusnya kalian juga bersyukur. Bayangin, ada orang yang mau susah payah nganterin makanan di tengah cuaca buruk kayak gini. Ada apa, Ma? Nathan, jadi gini. Mama sama Om Dimas tadi ngebahas soal pertunangan kamu sama Karin. Dan kalau bisa bulan ini ya. What? Bulan ini? Seriously? Ma, hari gini masih jodoh-jodohan kayak gitu mah udah gak zaman tau gak? Apaan sih? Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu kan bukan orang lain. Kamu itu anak Mama. Dan Mama lagi mempersiapkan masa depan kamu. Gimana sih? Iya, Ma. Tapi kenapa harus Karin? Kan masih banyak cewek-cewek lain di luar sana. Karin cewek menye-menye kayak gitu. Bukan tipe Nathan banget tau gak? Well, that's your problem. Kalau dia menye-menye itu urusan kamu. Itu urusan kamu sebagai laki-laki supaya kamu bisa bangun karakter dia, ubah kepribadiannya. Come on, Nathan. Sekarang kan masih anak kecil. Nanti kalau dia udah gede juga dia berubah. Lagian kamu tuh ngomong seperti kamu tuh udah punya pacar aja. Ada. Aku udah nemuin orangnya. What? Maksud kamu? Siapa? Maksud kamu, kamu punya pacar? Siapa? Siapa pacar kamu? Siapa? Coba ngomong. Ada pokoknya. Oke. Kalau memang benar kamu punya pacar, kamu bawa pacar kamu ketemu sama Mama. Oke? Secepatnya. Secepatnya? Iya, secepatnya. Kamu bawa pacar kamu ketemu sama Mama, kita akan lihat. Kalau dia nggak lebih baik dari Karin, nggak perlu. Gak perlu tunang-tunangan. Saya pastikan kamu langsung nikah sama Karin. Ngerti kamu? Oke. Aku bakal kenalin dia ke Mama secepatnya. Aduh gawat. Masalah lagi buat gue. We'll be right back.
gila tau gak? Sampai segininya gue berjuang untuk ngambil makanan doang. Nih, jatah lo. Lagian lo sih makan di tempat kayak ginian. Korban medsos lo. Bro, sekarang tuh lagi zamannya medsos tau gak? Lagi zamannya Instagram. Ya wajar lah kalau gue pengen ikutan eksis. Lagian, gue gak ngerasa tuh jadi korban medsos. Woi, lu kenapa coy? Gak enak ya? Sumpah dok, ini tuh bukan cuma enak, tapi ini tuh enak banget. Delicious perfecto. Gua yakin kalau yang buat ini cewek, dia pasti cantik banget. Iya tuh, cewek yang bikin. Cewek? Iya. Bang, misi bang, mau lewat bang. Kalau kalian mau lewat, bayar 2.000 per kepala. Nih, baca peraturannya. Bang, kemarin aja kita bolak-balik lewat sini nggak bayar bang. Masa sekarang bayar sih? Ya udah kalau kalian nggak mau bayar, lewat sana aja tuh. Muter sana. Tentang badan lu gede lu bang. Ngobrolin bapak gua lu bang. Bilangin aja sono. Gua tungguin sini. Dah cabut. Buruan. Maaf bang, mau lewat. Kalau mau lewat bayar 2.000. Nih peraturannya nih. Masa mau naik jembatan aja harus bayar, siapa yang bikin peraturan? Kita yang bikin peraturan. Kalau nggak mau bayar lewat sono aja tuh muter. Boleh juga nih cewek. Keputih, cakep, bule, bisa dijadiin bini. Tapi kalau buat neng yang cantik, boleh deh lewat, gratis. Ini abang anterin. Nih. Nih, kalau dua-dua kayak gini, bisa copot nggak? Hah? Bisa lepas? Wait. Lagu lo ya. Jangan pegang-pegang gue. Bismillahirrahmanirrahim. Latin, makanya berantem. Gini. Kenal lu. Siapa tuh?
HP-nya gak ada yang bunyi. Banyak juga. Dompet gue jatuh di sini gara-gara berantem yang tadi. Aduh, di mana sih? Astagfirullahaladzim. Wah, kok gak ada semua? Kartu ATM gue masih ada. Bisa keluar? Ya Allah! Ternyata ATM-nya rusak. Bang lagi buat ngurusin ATM. Astagfirullahaladzim, banyak banget. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau ganti kartu ATM saya, Pak. Soalnya tadi ketelan sama mesin ATM. Sebentar, Mbak, ya. Ini, Mbak, nomor antriannya. Silakan, Mbak, duduk. Selamat siang, Mas Nathan. Selamat siang, Pak. Silakan, Pak. Itu kan cowok yang... Selamat siang, Mas Nathan. Saya customer service di sini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya mau perbaiki mobile banking. Mobile banking saya error. Baik, silakanlah saya antar. Ayo, makasih. Hei, cowok sombong! Bisa gak sih gak seenaknya nyerobot antrian gitu aja? Apa kamu gak lihat betapa banyak orang yang udah nunggu dengan tertib dari tadi? Kamu gak kasihan apa sama mereka? Lagi. Kenapa sih? Dari semua tempat yang ada di Jakarta ini, gue mesti ketemu terus sama lo. Dasar cewek bawel. Emang biang onar ya lo? Aku biang onar? Kamu tuh yang dari kemarin selalu bikin hidup gue susah. Mbak, tolong jelasin ke dia deh. Maaf mbak, Mas Nathan ini merupakan nasabah platinum di bank kami. Apa sih nasabah platinum? Saya gak ngerti. Biasanya Mas Nathan kalau di sini kita layani khusus di ruangan tertentu, tapi berhubung sistem pelayanan di sini lagi mengalami kerusakan, jadi sementara Mas Nathan kami layani dulu di customer service. Silakan, Pak. Iya, Mbak. Oh!
kakak harus ikut kompetisi masak di TV. Gimana Nona Bawel? Udah puas sama penjelasan petugas bank tadi? Atau masih mau protes lagi? Percuma. Aku ngomong pun gak akan berubah keadaan kok. Emang udah nasibnya orang kecil kayak aku untuk selalu dikacangin. Dasar anak orang kaya. Sombong. Sombong. Gua sombong. Gak salah. Emang gua pernah bilang siapa gue? Petugas banknya yang ngomong. Ya salah lo sendirilah. Kenapa lo pakai protes segala tadi? Tapi seenggaknya kamu bisa lebih bijaksana. Gak semua orang nerima pelayanan utama dikasih reguler. Apa kamu gak lihat tadi betapa banyak orang yang udah nunggu? Berhenti nyeramain gue. Lo itu bukan siapa-siapa gue. Jadi terima aja takdir lo. Oke. Kalau itu yang mesti dilakuin sama orang kecil kayak aku. Tapi lihat aja nanti. Aku akan jadi orang sukses yang kaya. Dan aku gak akan diremehin lagi sama orang kaya seperti kamu. Cuma dipandang sebelah mata doang karena aku bukan orang kaya. Nama kamu siapa ya? Nama gue Ani. Nama hits gue Anike, usia 18 tahun, asal dari Bandung. Oh, dari Bandung. Mbak, matanya udah kayak kontes Miss Universe aja nih. Mobil lo apa? Aku tuh suka banget sama acting. Hari ini aku juga bakal acting loh. Jadi pacar kamu. Tapi sorry ya. Gue gak butuh artis. Yang gue butuhin orang biasa. Bukan artis atau model. Mobil tadi yang nyipratin gue. Aja kalau ketemu mobil gua. Waduh, parah gini mobil. Itu siapa sih? Cewek stres.
tapi udah pergi nggak tahu kemana. Kok bisa sih dia sampai kayak gini sama lo? Wah, jangan-jangan lo pernah bikin salah nih sama dia. Kok lo nyalahin gue sih? Ya kalau lo nggak salah nggak mungkin lah dia berani ngelempar lumpur ke mobil lo kayak gini. Kecuali... Kecuali apa? Kecuali lo pernah bikin dia sakit hati. Mata lo tuh di mana sih? Main nabrak orang gitu aja? Siapa juga yang nabrak? Nggak salah tuh. Lagian salah sendiri naik motor sembarangan kayak gitu. Ternyata orang sombong ketemunya sama orang sombong juga ya. Tapi pantas sih kalian berdua cocok. Sama-sama cowok kejam. Nggak punya perasaan sama sekali. Bisa nggak sih nggak seenaknya nyerobot antrian gitu aja? Lihat dong betapa banyak pelanggan yang nunggu dengan tertib dari tadi. Kamu nggak kasihan apa sama mereka? Iya juga ya. Jangan-jangan gue udah bikin cewek bawel tuh sakit hati. Enggak, gue nggak salah. Itu cewek lo yang salah. Gimana pun alasannya, dia nggak boleh ngotorin mobil gue pakai lumpur kayak gini. Hak dia apa coba? Iya deh, terserah lo. Ribet. Bu, ibu lihat deh. Iklan di koran ini, pokoknya kakak harus ikut kompetisi masak di TV. Nih. Iya, kamu harus ikut kompetisi itu. Ini waktu yang pas buat kamu, supaya kamu jadi chef profesional yang berkelas dan mahal. Tapi ibu, aku cuma koki amatiran. Aku nggak pernah sekolah masak, nggak pernah belajar apa-apa, mana mungkin aku ngalahin orang kayak mereka. Nadia, Nadia, coba kamu bayangin uang 100 juta. Banyak banget kan uangnya. Dan kamu bisa beli apa aja yang kamu suka. Kakak kan followersnya di Instagram udah banyak kan? Jadi kalau misalnya kakak ikut kompetisi di TV ini, pasti banyak followers kakak bakal nonton. Iya sayang. Ibu benar. Dengan uang itu, aku pasti bisa berbuat banyak untuk menolong keluarga aku dan juga orang lain yang lagi kesusahan. Ya udah, aku ikut. Makasih ya ibu, makasih ya Vina. Dan aku janji aku akan kasih yang terbaik. Ini kesempatan aku untuk merubah hidup kita. Aku akan bikin kalian bahagia. Aku siap berkompetisi. Dia Nathan Pradika, Master Chef termuda yang berasal dari Indonesia. You got me turning on. Join aku ya. Yes. Yaudah, dadah. Dadah. Semangat, Kak. Selamat siang. Berhubung ada salah satu juri yang terlambat, maka acara akan ditunda sekitar 1 jam. Tapi kalian jangan kemana-mana ya. Persiapkan diri sebaik mungkin, oke? Okay? Ya Allah. Kalau tahu gini, aku masih bisa kerja di food truck aku tadi. Kasihan para pelanggan aku. Jadi kayaknya salah satu jurinya lagi terlambat datang, jadi lombanya diundur dulu. Dan kayaknya emang orangnya terkenal, soalnya dia nggak mikirin kepentingan orang lain. Ya maksud aku, kalau kita udah dikasih tugas ya seharusnya kita jangan mau bikin kecewa orang lain. Apalagi kalau sampai bikin banyak orang menunggu. Tetap semangat Chef Nat, jangan mau kalah sama juri-juri yang mau menilai kamu. Fighting! Ingat Chef Nat, kalau mau naik kelas itu harus ikut ujian, jangan bolos, ya kan? Pokoknya apapun yang terjadi, Chef Nat is the best. I love you, Chef Nat.
Makasih guys untuk suntikan supportnya. Oh, dan jangan lupa nonton aku nanti di lombanya. Aku pasti ada. Makasih guys untuk suntikan supportnya. Nadia, acara udah mau dimulai. Kamu udah siap belum? Oh ya ampun, ya udah. Yaudah, yuk. Ayo cepet. Oh! Lo lagi. Lo ngapain di sini? Lo kan yang nyiram mobil gue pakai lumpur. Kenapa lo siram? Ya itu akibat ulah kamu duluan yang gak sportif. Gak sportif apaan sih? Emang gue salah apa sama lo? Kamu mendadak amnesia ya? Jadi kemarin maksud kamu apa? Sengaja mencipratkan air ke aku sampai semua baju aku basah. Lagi yang kamu ngapain sih di sini? Jangan-jangan kamu mata-matain aku ya? Nadia, dia Nathan Pradika, Master Chef termuda yang berasal dari Indonesia. Sekarang dia menjadi juri di audisi Master Chef ini. Ya Allah, ternyata cowok itu yang jadi juri. Aduh, gimana aku bisa menang kalau kayak gini caranya? Dia kan musuh bebuyutan aku. Oke. Nanti kamu bisa dilihat-lihat. Jadi nanti aku keliling-keliling aja kali ya. Boleh, itu lebih bagus lagi. Oh gitu. Oh tuh, ini persetannya malah dan ya. Ini lagi siap-siap. Nanti kamu duduk sini ya. Oke. Sini kamu ya. Ambil. Dan juga di belakang kamu semuanya. Oke, semuanya berhasilkan. Hai. Oke. Halo, selamat datang. Iya. Yeah. Lihat tuh orang-orang kaya semua. Aku yakin mereka semua pasti akan ngejudge kita sesuka mereka. Maksudnya tuh kita gak ada artinya buat mereka. Cuma orang pikiran doang. Bentar. Apa sih? Cewek tukang komplain. Jangan lo pikir bisa menilai kita-kita. Dan kayaknya peserta model kayak lo ini gak akan bisa bertahan lama di kompetisi ini. Gue juri di sini. Dan gue berhak mengkritik kalau emang ada yang salah. Aku harus kuat. Aku gak boleh nangis. Lo gak mau jadi bagian dari acara ini? Emang? Terus kenapa sekarang lo tiba-tiba jadi bersemangat gitu? Aneh banget. Awalnya gue emang gak mau. Tapi setelah gue tahu lo ikutan, gue juga harus pinter manfaatin kesempatan. Kita bergerak-gerak ikuti irama. Bebas lepas berdua. Kau dan aku kamu kita menyatu. You got me. Turning on.